Sementara dirapatkan dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel saya, Putra Toraja Channel. Hari ini terjadi kesibukan di bangunan masjid Baru Polda Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Acara apa ini? Siap. Jadi alhamdulillah hari ini, sore ini di Jumat yang penuh dengan berkah ini, ya, kita akan melaksanakan syukuran pemasangan kubah masjid Polda Sulsel yang baru. Pembangunan masjid Polda Sulawesi Selatan sudah mencapai kurang lebih 86%. Masjid yang berlokasi di areal Polda mulai melakukan pemasangan kubah masjid pada hari Jumat tanggal 1 Desember 2023. Kegiatan ini didahului dengan lantunan ayat suci Al-Quran dan zikir bersama, serta tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Asar Tamanggong. Membangun masjid akan meninggalkan warisan kebaikan yang akan terus berlanjut. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso S.H. M.Hum melakukan pemasangan kubah secara simbolis dengan didampingi para pejabat utama dan personel Polda Sulawesi Selatan. Apakah nama yang lama, yakni Masjid Suhada 45 atau nama yang baru? Siap. Alhamdulillah, Polda Sulawesi Selatan nantinya akan memiliki masjid yang bisa dibanggakan.